بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita sambung pada malam ini daripada kita Iltinamul Fawaid bagi Syekh Ahmad Zaruq. Minta ikhwah kalau ada yang dengar boleh komen suara jelas tak jelas eh, atau ada masalah tolong maklum. Kita sambung pada yang ketujuh, As-Sabi'u eh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala as-sabi'u alatul ilmi arba'ah. Yang ketujuh daripada mukaddimah yang musannif letak asas ataupun kaedah-kaedah. Yang ketujuhnya ialah alatul ilmi. Alat ilmu itu ada empat. Aqlun rajjah, iaitu akal yang rajjah, yang tajam. Maknanya yang mampu mentarjih lah maksudnya. Akal yang tajam. Istilah begitulah. Maknanya kalau orang tak ada akal, maknanya tak ada harapan lah. Galibnya biasa orang yang mempelajari masuk ni, dia ada kemampuan lah. Dia ada kemampuan. Tapi ada manusia yang mana yang tak boleh pergi. Tak boleh pergi atau tak mampu untuk dia faham. Maka paksa pun takkan jadi apalah. Dia takkan dapat natijah sebagaimana orang yang mempunyai akal yang cerdas. Wa syaikhun fattah. Yang keduanya ialah syaikh, guru yang dapat membuka kan. Syaikhun fattah. Fattah ni ada dua. Sama ada futuh al-ilm ataupun futuh ma'rifah. Ma'rifah dengan maksud taqarrub ila Allah. Itu syekh juga tu. Nisbah kepada ilmu maksudnya guru yang dapat memberi kepada kita membuka kunci. Dia dapat buka kepada kita kunci-kunci masalah. Penting. Kalau dapat guru begini, makna mulazamah lah. Berpegang lah. Sebab guru ramai boleh kita cari macam-macam. Tapi yang dapat membuka pintu kunci pada kita itu, itu dipanggil syaikhun fattah. Wa kutubun sihahun. Sihah, jamak pada sahih. Wa kutubun sihahun. Kitab-kitab yang sahih. Di samping kita mempunyai istiadat akli, istiadat akal, dan juga guru yang fattah ataupun muahhal yang ada keahlian, yang seterusnya bahan itu iaitu kitab, mesti kitab yang sahih, bukan merujuk pada hadis-hadis sahih atau kitab-kitab sahih ni. Maknanya kitab bahan yang sahih, bahan yang betul lah. Maknanya pengajian kita berdasarkan ilmu dan juga bahan yang sahih. Bukan makna mengaruk tak tahu apa. Raja makrifat. Mana makrifat? Beli buku Haji Syari contohnya. Raja makrifat sifat 20, beli buku. Terima kasih si babi hutang. Contoh. Nak belajar ni, belajar sifat 20 ilmu makrifat memang kita tak betul lah. Bahan tu tak terkena.
Yang seterusnya, bila lengkap tiga itu, tinggal lagi iaitu himmah, iaitu mudawamatun wa ilhah. Mudawamah, sentiasa, berterusan. Wa ilhah, sungguh. Mulih ni makna sungguh, makna not loba, loba. Ada gigi lagi, gigi lagi, gigi lagi nampak. Makna ada empat ini, orang itu faqad tammat alaihi ni'am. Maka telah sempurnalah ke atas seseorang itu nikmat. Kalau ada empat-empat ni lah. Kadang-kadang bijak. Guru pun yang layak. Gajian pun yang betul. Tapi tak ada mudawamah. Mari sekejap tu nak mari dah. Ataupun tak bersungguh. Nampak tak? Tak bersungguh. Jadi boleh sekadar yang sekadar je lah. Nak boleh sampai tahap ulama ataupun tahap tu tak akan sampai lah. Sebab apa? Tidak ada mudawamah. Hujan tak ni mari dah. Sikit. dengar atas-atas je tiri-tiri hujan. Tak mari dah. Tak apa dah. Kita tengok pada para ulama dulu gitulah. Masa mengaji Ustaz Zahar, Ustaz Zahar cerita. Dia hujan-hujan pakai baju hujan. Dulu tak ada lah kereta naik motor. Masa zaman-zaman mengaji dulu. Pakai baju hujan. Kitab tu ambil plastik. Baluk. Kita tu ambil plastik baluk. Gedoh hujan. Sebab apa? Sebab nak pergi ngaji. Jauh pun jauh lah. Zaman ni mudah lah. Mudah. Ada kereta. Tiba-tiba mari. Tok guru tak ada pula. Tak ada. Jadi kesabaran tu. Lepas tu tak mau mari dah putus asa. Tak ada ilhah. Tak ada kesungguhan tu. Ya, itu semua perjalanan untuk menuntut ilmu. Jadi atas dasar asidku fi talab itu, seorang itu Allah Ta'ala akan kurniakan. Ada orang mudah-mudah yang belajar. Mudah-mudah. Tapi akhirnya kerana tidak ada kesukaran tu, mungkin satu hari dia tidak dapat memberi manfaat dengan ilmu dia. Walaupun orang bijak. Itu bahagian masing-masing lah. لِأَنَّ الْعُلُومَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْكَ وَمِنْهَا. Kerana ilmu itu, jika tiada bahagian daripada kamu, wa minha ay wa minal ulum. Ilmu, kalau kamu tak ada bahagian, dan ilmu tu tak ada bahagian, kunta ba'ida anha. Maka kamu itu jauh sekali daripadanya. Kita pun tak ada bahagian daripada kita, kesungguhan pun tak ada. Ilmu tu sendiri dari segi ilmu, makna guru dan kitab, tak ada. Maka memang jauh lah. Beradalah kita dalam keadaan kejahilan. Faminka bila minha. Kalau daripada kamu saja tapi tanpa daripada ilmu. Bersungguh tapi ilmu tu bukan ilmu, tak ada ilmu. Maknanya ilmu yang bukan ilmu betul. Minha ay wa minal ulum. Bila minha ay bila minal ulum. Tanpa daripada ilmu yang sebenar. Sama ada guru tak betul atau kitab tak betul. Itu jahlun wa dalal. Kejahilan dan juga kesesatan ni. Oh, rajin ni ngaji ni. Mari turun daripada Johor nak jumpa dengan apa? Nak jumpa dengan guru makrifat. Cikgu normal. Nak jumpa dengan Haji Syahari contohnya. Jauh mari ni. Tapi dapat benda, dapat bual. Dapat bual dan dapat sesak. Wa minha bila minka. Kalau daripadanya, daripada ilmu, ilmu tu dapat. Tapi tak ada daripada kita. Kita tak sungguh. Kita tak ada. Tak ada kesungguhan nak cari atau memperluaskan. Jumudun wa taklid. Itu akan jadi menyebabkan waktu jadi jumud. Dia jumud. Jumud siapa? Kita kata statik ke apa? Dia tidak tidak terbuka. Dan taklid. Dia hanya taklid saja. Ni pun tak boleh juga. Boleh dah tu. Tapi akan ilmu tu sekadar dia hanya taklid sahajalah. Hanya taklid dan dia jumud. Dia tidak terbuka. Sebab dia tak ada ilhah nak cari lagi. Ilmu nak cari lagi. Cukup dah lah kita ngaji. Hak contohnya. Hak kan eh. Hak biasa-biasa ni contohnya. Nampak. Cukup lah. Sebut kan takut beras hati pula. Tak payah sebut lah. Okay. Jadi begitu. Wa minka wa minha. Kalau ada daripada kamu, bahagian daripada kamu, kesungguhan dan daripada ilmu, ilmu yang betul, guru yang mampu, yang layak, tahqiqun wa sawab, ketika itulah
datangnya tahqiq cerak dan juga benar. Itu nak tu. Kadang-kadang kita tertipu ataupun terpersona dengan gaya dan juga pangkat atau gelaran atau pujian. Nampak tak? Itu cubaan Melaka lah, fitnah Melaka. Orang awam ialah, orang awam memang kebanyakan begitu. Nampak tak? Tengok dengan gaya dan semuanya. Tapi guru tidak layak pula. Tidak ada keahlian. Dah dia baca kitab kot kan? Betul. Tapi huraiannya ke laut. Huraiannya ke laut. Tidak seperti murak musonni. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada cari yang dapat ahli, maka sungguhlah kita. Walidhalika ila, dari kerana itu dikatakan, qif haithu waqafu. Hentilah kamu, berhentilah kamu. Sekira-kira mereka berhenti. Makna, had kita di mana had ulama itu letak. Berhentilah kamu sekira-kira mereka para ulama dan ahlilah berhenti. Apa? Makna kita jangan melangkaui lebih daripada hak yang ditetapkan. Berhenti situ sebagai jalan adab kita. Thumma fassir, kemudian kita tafsirkan. Setelah kita berhenti di situ, ini masalah juga apabila seorang itu dia tidak kenal hak dia, dia tak berhenti di mana hak para ulama suruh berhenti. Dia kata, ulama kata jangan mengaji sini. Kitab ini tak layak lagi. Kamu belajarlah kitab asah ini, tangga ni, tangga ni. Nampak tak? Kita tak mau dengar. Kita kata kita ada kemampuan bahasa Arab, kita boleh faham. Kita pun pergi lakuh, tak berhenti. Sebagaimana mereka berhenti, kita pun pergi tajawaz. Kita langkawi hak tersebut. Jadi, hak ni jadi kadang-kadang sesat ni. Berhenti kamu sekira-kira mereka berhenti. Bila begitu, kita akan Tuhan buka satu lagi pula. Kemudian fathum mafasib. Bila begitu, kita tafsirkan. Setelah kita dapat ilmu, kita tafsirkan. Fasir. Tafsirkan ilmu. Huraikan dan jelaskan. Lepas kita mampu tafsirkan, thumma qashir. Kita mampu, qashir ni kita rungkaikan. Kalau macam bawang tu, kita buang kulit. Kita mampu qashir. Mampu, kita panggil apa? Mampu bedah dia. Mampu qashir, buang kulit dia. Maksudnya kita mampu mendalamilah. Kita buang luaran. Kita mampu buang kulitnya, bedah satu-satu-satu. Itu step dia. Walidhalika qila kif haithu waqafu, thumma fassir, thumma qashir. Kemudian buanglah kulitnya. Qashir, kulit kita buang, kita dapat masuk kepada yang dalam-dalam daripada ini. Step dia gitu. Tapi kalau mula-mula kita lakuh dulu dah, maknanya kita langgarlah adab dan juga tadarus peningkatan itu. Man 'arafa al-haqqa bir-rijali asbaha fi ghayatil jahli wad-dhalali. Barang siapa yang kenal kebenaran berdasarkan orang, manusia, dia kenal dengan sesuatu benar tu berdasarkan manusia. Oh, ni manusia kata kena percaya. Sebab orang tu kata, dia kenal kebenaran melalui manusia. Maka orang itu berada pada sehabis-habis jahil dan sesat. Sebab apa? Sebab ikut manusia. Kebenarannya pada manusia. Dia tahu benar melalui manusia. Orang kena percaya ni sebab apa? Dia mufti. Kena percaya sebab apa? Sebab dia ada sijil. Kena percaya sebab apa? Sebab dia ada title tok guru, ada title baba dan seumpamanya. Kenal dengan orang. Maka orang itu fi ghayatil jahli wad dalal. I'rifil haqqa, maka apa yang sepatutnya kamu ketahui kebenaran itu.
ta'rif ahlahu. Nescaya kamu akan kenal ahli yang benar. Jadi, kena tahu apa kebenaran, hakikat ilmu yang sebenar tu. Baru tahu, oh ni ahli ni. Dan kalau kita tak tahu, kita berdasarkan orang, orang naik angkat dia sebagai al-arif billah. Ataupun, apa nama ni, orang angkat dia sebagai, apa nama ni, fursan syariati wa tariqati wal haqiqati. Contohnya, orang angkat dia gini-gini. Jadi, bila begitu, kita pun percaya padahal tak betul. Bila kita tahu kebenaran, kita tahu. Orang ni cakap betul, orang ni tak cakap betul. Orang ni walaupun gayanya, gaya macam macam benar tapi tidak benar. Sebab dia tidak mengungkap dan mengajar kebenaran. Jadi, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Ahlahu. Ta'rif tu jawab apa? Jawab amal. Majzum. Maka kamu akan kenal ahlinya. Al-thaminu, yang ke-8. Syekhu ahli sunnati fil aqaidi. Syekh bagi ahli sunnah pada masalah ilmu akidah. Huwa Abu Hasan al-Ash'ariyu. Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Abu Hasan al-Ash'ari. Itu syekh. Sebagaimana fiqh dia ada mazhabnya, ada alirannya, maka akidah pun ada. Fahamahma. Jadi ada dalam video keluar, dia kata kenapa orang mazhab Syafi'i di Malaysia dia tidak mengikut akidah Imam Syafi'i. Ha, dengar. Tidak mengikut akidah Imam Syafi'i. Dia ikut akidah Imam Abu Hasan Syari. Kan mazhab Syafi'i, kan ikutlah akidah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad. Ni orang kita kata orang yang popular lah juga tau. Indo ke Malaysia? Tak ingat? Ha? Ini Malaysia cakap. Jadi, ha? Hindu? Tak dengar? Siapa? Ingat? Ha? Ya? Tak tahu. Jadi, ha, tengok. Orang tu ada DR ke atau ada tu orang yang makna popular lah. Tapi kalau kita tahu benar, kita tahu dah. Orang ni jahil. Boleh kata jahil je, kadang-kadang tak perlu datang hujah pun. Tapi bila orang tak tahu, orang tengok berdasar, oh dia ni ramai pengikutnya. Sekali ceramah penuh masjid. Ada like-nya ramai, viewer-nya ramai. Jadi tak tahu, dia tengok pada orang. Okay. Famahma atlaqu isma syaikhi. Bila mana para ulama mengitlaqkan sebut nama asy-syaikh. Bila sebut asy-syaikh, gelaran asy-syaikh, fal muradu huwa, maka yang dimaksudkan ialah dia. Nah, mana dalam kitab-kitab ulama kalam asy-syairah, bila sebut asy-syaikh maksudnya Syaikh Abu Hasan al-Asy'ari. Wal imamu, dan imam tu siapa? Fakhruddin Ibnul Khatib. Bila sebut imam ialah Fakhruddin Ar-Razi. Bila sebut al-imam. Besar ni gelaran al-imam tak? Gelaran al-syekh, gelaran al-imam, satu gelaran yang besar lah. Ulama bila itlaq tu makna mereka ada kedudukan dalam ilmu dan juga bidang tersebut. Wal ustaz. Bila disebut ustaz, siapa dia? Abu Mansurin Al-Tha'alibi. Ustaz Abu Mansur Al-Tha'alibi, wa kadha Abu Ishaq Asfira Al-Isfirayini. Isfirayini. Abu Ishaq Isfirayini. Jadi banyakkannya bila ustaz itu ustaz Abu Ishaq lah. Abu Ishaq Al-Isfirayini. Wa imamul haramai, dan bila sebut imam haramai, ma'lumun. Ma'lumlah, wa huwa Abu'l Ma'ali Al-Juwaini. Imam Abu'l Ma'ali Al-Juwaini. Imam Haramain. Guru kepada Imam Al-Ghazali. Di lain bila sebut dalam fiqh Syafi'i, fiqh Syafi'i bila sebut imam tu Imam Haramain. Dalam ilmu kalam, imam tu merujuk bila sebut imam saja, itulah imam saja ialah Fakhruddin Ar-Razi. Wa marji'ul amri fi hadha al-istilah. Dan sandaran perkara ini pada sandaran perkara pada ini ialah apa dia?
istilah. Istilah ahli al-fan. Istilah ahli ilmu itu. Mereka bila sebut ni siapa maksudnya? Sebab tu ada mustalahat-mustalahat tu. Fiqahnya dia ada mustalah dia. Al-Qadhi pula. Qadhi Abu Bakr al-Baqillani. Kalau dalam fiqah, Qadhi Husain. Di sisi Mu'tazilah, Qadhi Abdul Jabbar al-Hamadani. Jadi, kembali kepada istilah yang ulama bidang tersebut. Wahuwa murtajalun. Itu murtajal. Murtajal ni makna ghairu maqis. Dia kadang tak boleh nak kias lah. Murtajal makna yang benda yang tak boleh kias. Fala yang dhabitu. Maka tidak ada dhabit tertentulah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ya, ulama cuba untuk meletakkan apa nama mustalah-mustalah berdasarkan apa? Berdasarkan kepada kitab-kitab. Bila tengok secara istiqra kitab-kitab ni, apa maksud daripada mustalah tersebut. At-tasi'u yang ke-9, istimdadu hadzal fanni minal aqli wan naqli. Saat punca ataupun istimdad, ambilan ilmu ini, ilmu akidah ini daripada akal dan juga naqal. Daripada akal dan juga naqal. Naqal menunjuk kepada nukilan sama ada daripada Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Fa'amruhu raji'un liqadaya al-aqli. Maka perkara berkaitan akidah ini kembali kepada qadaya al-aqli al-musallamati. Perkara-perkara qadaya al-aqal. Perkara-perkara akal yang musallamah, yang diterima. Bil kitabi wassunnati al-muayyadati bihima. Dengan kitab dan sunnah yang dikuatkan dengan keduanya. Jadi dia punya istimdadnya ataupun sandarannya pada perkara-perkara hukum akal yang mana dikuatkan dan diteguhkan dengan Al-Quran dan juga sunnah. Wa qad istanbathahu al-ulama'u, dan sungguhnya telah mengistimbat akan ini oleh para ulama. Min suratil an'am, daripada surah al-an'am. Ulama ambil ini daripada surah Al-An'am. Dalam surah An'am tu. Ini istimbat. Wajah istimbat yang ulama sebut. Dia kata diambil daripada surah Al-An'am. Wastakhrajuhu min jumlatiha tafsilan. Dan mereka keluarkannya daripada jumlatiha, daripada himpunan surah tersebut, tafsilan, secara terperinci. Macam mana tu? Idh kana awwaluha fi bad'il alami. Kerana awal surah Al-An'am menceritakan tentang permulaan alam. Wa wujudi bari'ihi, dan adanya, wujudnya penciptanya. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Itu awal dia kan? Okey. Wa akhiruha, dan akhirnya, akhir surah Al-An'am ni, fi hukmil imamati wat tafdili wal khilafati. Menceritakan pada hukum imamah. Hukum tentang imamah ni makna pemerintah. Wat tafdil, dan kelebihan. Wal khilafah, dan juga khilafah. Man huwa alladhi ja'ala, huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Tu akhir. Allah Ta'ala jadikan kamu khalaifal ardi, khalifah-khalifah di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin. Tuhan angkat sebahagian kamu, tafdil, akan sebahagian yang lain, darajatin. Liyabluwakum fima atakum. Nampak. Wa ghayati ma yantahi ilaihi al-amru al-khalqi. Dan kesudahan apa yang akan berakhir padanya urusan penciptaan makhluk. Daripada minas thawabi wal iqab.
daripada pahala dan juga seksaan. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ha. Wallahu a'lam. Anda Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Ini kita kata sebagai tafsiran, tafsir isyari lah kepada ayat dalam surah Al-An'am. Wa qad nassa 'ala dhalika Ibnu al-Arabi, dan telah wa ghairuhu, dan selain daripada beliau, minal a'immah, daripada para imam. Wallahu a'lam. Al-ashiru, yang ke-10. Al-ilmu imma an yakuna ma'kulan. Okay. Pembahagian ilmu pula. Ilmu itu sama ada ilmu itu ilmu ma'kul. Ilmu yang berkait dengan akal. Kal hisab, seperti matematik. Faburhanuhu fi nafsihi. Maka dalilnya pada diri itu sendiri. Pada makhluk itu sendiri. Ada ilmu berkaitan logik, matematik. Dalilnya dalil akal sendiri. Wa imma an yakuna mangkulan. Kedua, sama ada ilmu itu ilmu yang berbentuk mangkul, nukilan. Kal lughati wal hadis, seperti bahasa. Bahasa pun penukilan. Nukilan daripada percakapan. Ada asyik eh? Itu ada makhulan ada? Mangkulan. Okay. Maaf eh. Kita live ini tidak ditaja oleh mana-mana iklan. Jadi kalau putus tu tak maaf. Jadi kita berhenti pada mana? Wa imma ayyakuna manqulan. Situ neh. Jadi ilmu yang pertama sama ada makul, maka dalilnya ialah pada diri akal itu sendiri. Adapun perkara yang mangkul, ilmu yang bentuk mangkul seperti lughah dan juga hadis, fahuwa mauqufun ala amanati sahibi, itu terhenti atas amanahnya empunya nukilan dan juga ilmunya. Wa imma an yakuna murakkaban minhuma, sama ada ilmu itu tersusun daripada dua, al-aqli wan naqli, kal fiqhi wa tasawufi, seperti fiqh dan tasawuf. Fiqh ada benda yang nukilan, ada benda yang akli, contohnya ilah-ilah, tempat, kias. Tasawuf pun sama. Fataghlibu syaibatun naqli fihi, tapi ghalibnya syaibatu, campuran nukilan padanya. Tapi ghalibnya benda berkaitan nukilan itu ghalib dan juga menguasai pada ilmu fiqh dan tasawuf. Makna akli itu datang secondary lah. Secara tambahan. Tapi ghalibnya ialah dia itu ke arah nukilan. Benda yang termasuk dalam aspek mangkul fihi. Terutamanya fiqh dari segi mazhab lah. Fayushtaratu fihi, maka disyaratkan padanya al-ilmu wal-adalatu. Disyarat pada apa nama ni, ilmu yang bergabung antara ilmu nakli dan akli, mesti ada ilmu dan adil. Orang itu orang yang berilmu dan orang itu ada adalahnya. Bukan sekadar dia ada ilmu tapi dia adil. Tak dicaya juga. Sebab orang ini boleh jadi akan mengeluarkan fatwa atau hukum yang bertentangan kerana tidak dipercayai. Tidak ada keadilan. Kama qila, sebagaimana dikata, inna hadzal ilma dinun, ketahuilah bahawa ilmu ini agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan kamu daripada siapa kamu ambil agama kamu. Yang ni ambil ilmu tu. Sebab ilmu tu benda agama. Ilmu-ilmu agama lah ni. Maka kamu kena perhati, kau ambil ilmu daripada siapa ni. Orang ni mengaji ke dok? Ataupun orang ni buat-buat saja ke? Reka-reka saja ke? Tak mengaji ataupun dia sangka dia mengaji. Jadi kena perhati. Fa wajaba ma'rifatu man yu'khadhu anhu, maka wajib kita kenal siapa yang nak diambil ilmu daripadanya, bi awsafihi al-mu'tabarati fi dhalik,
dengan sifat-sifatnya yang diambil iktibar pada demikian itu. Tengok sifatnya, keahliannya, dia belajar dengan siapa, tak, guru dia iktiraf ke tidak. Ada juga banyak senarai nama guru dia. Rupanya bukan belajar, dia cuba ambil barakah ataupun ambil sanad, ambil ijazah, gitu je. Ramah, ramahlah nama-nama ulama besar. Guih-guih macam kitab sekali, bolehlah baca, tapi kodang, karak, goreng, gorengan, Indo sebut gorengan. Tak ada lah siapa sini. Tak mari ucdam. Jadi, apa nama, tak bolehlah, tak amanah lah. Hatta kita pun kena rasa takut lah, kita nak mengajar orang kena rasa takut. Anak kalau tidak kerana asbab ataupun tu, rasa kita nak belajar lagi. Kalau ada tu, learning pun belajar lagi. Belajar lagi. Tapi rasa kerana ada tanggungjawab dan ada isyarah daripada guru-guru, daripada masyayikh, kita kongsi lah. Tapi nak ajar bukan makna kerana suka ataupun kerana apa. Kerana nak tunjuk pandai, tak ada. Baik kita cari ilmu tak. Kita ngajar ke orang ni, kalau kita salah, orang kata. Orang kata, orang tak lalu. Jadi, dia kata apa ni? Kena wajib mencari, kenal siapa nak diambil ilmu daripadanya dengan sifat-sifat muktabarah fi dhalika. وَمَنْ زَهَرَتْ مَزِيَّتُهُ عِلْمًا وَدِينًا. Barang siapa yang telah zahir kelebihannya dari segi ilmu dan dari segi agama. Agama ni makna dari segi dia punya adil, siqah, warak dan seumpamanya. La yuhtaju ila ta'rifin bihi. Tidak diperlukan untuk dikenal dengannya. Mana tak perlu dah, kalau orang maklum dah. Tak payah lagi lah contohnya. Orang ni ulama, al-imam. Ataupun dia ini rujukan para ulama. Apa nama ni? La yuhtaj ila ta'rifin bihi. Tak perlu untuk diperkenalkan lagi. Lakinnahu kamalun fihi. Tetapi itu ialah kesempurnaan padanya. La yuhtaju ila ta'rifin bihi. Tak perlu dah nak diperkenalkan kata si fulan sebelah. Tapi kalau diperkenalkan juga itu lebih lagi elok, lebih menambah kesempurnaan padanya. Dan orang-orang yang maknanya bagi kita, memang orang anggap bahawa ulama dah. Contoh, almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Orang yang maknanya maklum dah. Syekh Nuruddin. Dah, moga Tuhan Allah Ta'ala panjang kaum yang masih hidup. Ramai lagi lah. Ulama-ulama dunia ni, yang mana diiktiraf. Kalau ada iktiraf tu Wahabi. Iktiraf ulama dia. Wal imamu Abu Hamidin Muhammad ibn Muhammadin Al-Ghazali rahimahullah min hadzal naw'i. Dan Imam Ghazali tu daripada jenis ni lah. Di jenis orang yang ada kelebihan dari segi ilmu dan agama. Ilmu, dia itu jaguh dalam bidang ilmu. Dari segi agama, kewarakan dan juga kezuhudan. Dan juga dari segi beragama dia, orang yang telah maklum. Ya. Termasuk daripada golongan ini. Hatta kana yulaqabu bihujjatil islami wa saifis sunnati. Sehingga dia digelar sebagai hujjatil islam. Dan juga saifis sunnah. Saifi sunnah, pedang bagi sunnah. Buat tak? Dia boleh mematuhkan dan hujah-hujah pihak lawan. Dia boleh menghabiskan dan memutuskan musuh-musuh Islam. Maksudnya gelaran tu bukan semata-mata gelaran. Ni ada orang pelekeh pula. Wahuwa fil fiqhi wa usulihi wa usulidini hujjatun ijma'an. Imam Ghazali dalam masalah fiqh. Usul fiqh dan usuluddin itu hujah dengan ijma'. Siapa dok rujuk kitab ni? Hatta Wahabi pun rujuk kitab Mustasfa. Nah, siapa dok rujuk? Itu bukti jelas. Tiba-tiba dia rok pula. Ni orang kata orang yang tidak kenal jasa. Orang tidak tahu insaf. Orang yang diambil ilmu
tiba-tiba dia gelar dengan golongan sesat. Orang yang sesat dalam bidang akidah boleh digelar. Padahal ilmu sampai tu takkan bagi kecuali dengan mereka para ulama ni. Bab fiqh, bab usul fiqh, bab usuluddin hujjatun ijma'an. Orang tak boleh nafi. Wa fi tasawufi imamun syahidalahu syaikhu Abul Hasan Syazili. Dan pada masalah tasawuf, bidang tasawuf, dia imam. Dia menjadi ikutan yang disaksikan oleh Syekh Abu Hasan Syazili sendiri. Itu jalanan yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Syazili. Dia membawa Tariqah Al-Ghazaliyah. Dia kata, Tariqatul Amal Wal-Mujahadah. Okay. Bisiddiqiyatil Uzma. Abu Hasan Syazili nyatakan bahawa Imam Ghazali ni duduk pada maqam Siddiqiyatil Uzma. Siddiqiyah. Ini istilah dalam tasawuf lah. Orang yang berada pada kedudukan Siddiq. Orang yang benar dan dibenarkan. Al-Uzma. Wahuwa tabi'un li Abi Talib al-Makki. Dan Imam Ghazali dia ikut kepada jalanan Abi Talib al-Makki. Dalam kitabnya Qutul Qulub. Qutul Al-Qulub. Sebelum daripada Imam Ghazali. Itu antara rujukan dia lah. Kitab tasawuf. Wal-Haris Ibn Asad Al-Muhasibi. Al-Haris Al-Muhasibi. Juga. Jadi ini jalanan dipanggil jalanan tasawuf sunni. Yang sebelum pada itu lagi Imam Junaid Al-Baghdadi. Fi aqdi Ash'ari wa fiqhi Maliki wa fi tariqatil Junaidi Saliki. Kata Ibn Ashir. Dalam matangnya, matang Ibn Ashir. Dalam fiqh Al-Maliki. Dia kata apa? Fi aqdi Ash'ari. Aku tulis batan baik ini. Fi aqdi Ash'ari wa fiqhi Maliki wa fi tariqatil Junaidi Saliki. Dalam baik ini aku tulis tentang akidah Ash'ari dan fiqh Imam Malik dan juga tariqah Junaid Al-Baghdadi As-Saliki yang menjalani tariq. Fi tariqihi, itu pada jalan yang sama. Dia ada tasawuf yang kita namakan tasawuf falsafi, iaitu golongan Ibn Arabi, nampak tak? Al-Jili. Itu tasawuf bentuk lain lah. Bentuk lain. Tapi jalanan ulama-ulama kita, hatta tariqah Ba'alawi sekalipun, ambil daripada jalanan Imam Al-Ghazali. Okay. Sebab apa? Sebab ini dia panggil jalanan para ulama. Jalanan yang terang. Mereka tinggalkan sebagaimana Nabi tinggalkan umat ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Jalan yang jelas dah. Jelas terang. Wa qad alamma bi ba'di kalamil hukama'i fi kutubihi. Dan sungguhnya Imam Ghazali alamma. Dia mulim. Makna dia mendalami. Dan mahir dengan sebahagian kalam hukama'. Kalam ahli hukama ni merujuk pada ahli falsafah. Fi kutubihi, pada kitabnya. Dia orang yang mahir dari ilmu falsafah. Dia mahir dan boleh mulim, boleh menguasai ilmu falsafah. Wa dhakara fil munqidh min ad-dhalal, Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Al-Munqidh min ad-dhalal, annahu akhadha ulumahum fi aqalla min sanatayn. Imam Ghazali dapat ambil ilmu ahli falsafah dalam masa kurang daripada 2 tahun. Dia boleh faham ilmu falsafah dalam masa kurang daripada 2 tahun. Ma'altizamihi li 360 min at-talabati. Dalam keadaan dia mulazamah memberi mengajar kepada 360 orang pelajar. Wal ifadati li jami'ihim. Dan memberi faedah kepada keseluruhan mereka mengajar di Madrasah Nizamiyah.
Tak. Dalam masalah 360 pelajar mengaji dengan dia. Bukan dia tafarruq, dia kosongkan masa untuk mengaji pasal apa saja. Dalam masa dia kerja, dia mengajar. Dalam masa 2 tahun tu dia baca kitab falsafah, dia boleh faham. Bahkan dia boleh huraikan falsafah dan rungkaikan persoalan falsafah serta mendatangkan andaian-andaian yang lebih daripada ahli falsafah tak pernah buat pun. Dia boleh. Benda yang falsafah sebut secara rumit dan juga payah, ia boleh ringkaskan. Bahkan dia boleh datangkan andaian yang tidak tidak diandaikan atau tidak dibuat oleh falsafah. Nampak? Mana orang ni memang layaklah dapat Hujjatul Islam. Macam cerita masyhur bahawa mimpilah, tak, mimpi kelebihan Imam Ghazali ni. Berjumpa dengan apa nama ni, dalam mimpi datang, maka apa nama ni, berjumpa dengan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW kan. Lalu Nabi SAW kata, ulama ubani Israel, ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama umatku seumpama para nabi daripada Bani Israel. Mimpi ni tak ada hadis eh. Jangan cari sanad ah. Ha, tak percaya sudah khabar awal. Disclaimer. Ha, jangan kata ke saya. Ha, takut ada orang petik-petik, potong-potong pula. Tak percaya sudah. Ha, tapi dia ni dinukilkan. Betul ke tidak mana tahu, wallahualam. Tapi benda ini dinukilkan oleh ulama-ulama siqah. Tujuan apa? Yang mimpi dia, mimpi ni dia sebenarnya takbir. Dia kata gitu para ulama lebih pada nabi. Ha ni dak dak faham ni. Mimpi tidak boleh dipaham ikut zahir, dia ada takbir. Dia ada takbir ni. Kalau gitu, kalau kita ikut faham ikut zahir, maka akan jadi salah. Nabi SAW kata, aku melihat dan mendengar tapak kaki kamu Bilal mendahului aku masuk syurga. Mana Bilal masuk syurga dulu? Ha ni orang wajah ni. Mimpi dia ada takbirnya. Jadi Nabi yang tahu ilmu takbir mimpi ni ilmu al-anbiya. Dan ulama' sangat sikit dia beri ilmu berkaitan dengan ilmu takbir mimpi. Jadi Nabi tanya bila, apa amalan? Bukan mengatakan bila, bila masuk dua syurga mendahului Nabi. Mana boleh Nabi kan yang memegang itu syurga. Jadi bila faham konsep ni takkan sibuk lah. Oh, tapi bila ahli sunnah, syairah kita buat mimpi, habis hentam. Al-ru'a laisa dalilan. Tapi bila Tok Syahir mimpi, oh, Tok Syahir mimpi ni lagi ni lah. Jadi, tengok. Jadi, dia bila kata gitu, Nabi Musa nak teh lah. Kenapa? Mas muka. Nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ha? Al-Ghazali. Jadi, Nabi Musa kata, aku tanya nama kamu, kenapa nama kamu sebut nama bapak kamu, nama datuk kamu, moyang kamu? Nabi Muhammad, Nabi Imam Ghazali minta izin, ya Rasulullah, boleh aku jawab tak? Minta izin dulu, nak jawab ni kan? Walaupun apa nama ni, Nabi Musa tanya, tapi minta izin dengan Rasulullah lah. Sebab Rasulullah tu, sayyiduhum. Minta izin, ada ketua nak jawab ni. Rasulullah kata, ajib. Jawablah. Dia kata, tidakkah kamu bila Tuhan kata, wama tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kamu tu Nabi Musa? Wahai Musa. Qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu'a wa ahushu biha. Qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha. Ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Tuhan tanya satu je. Tangan kamu ada apa? Jawablah tokat. Tapi kamu jawab panjang pula. Qala hiya asaya, tongkat aku. Atawakka'u 'alaiha, aku berpegaguh di atasnya. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Dan aku gunakan untuk halau kambing-kambing aku. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan aku ada tugas lain lagi, aku guna tokat ni. Kamu jawab panjang pula kata tu. Tuhan tanya se, kamu jawab panjang. Jadi kamu mu tanya aku se, aku jawab panjang kot. Apa dah? Jadi apa salahnya? Kerana orang yang dikhitab tu orang yang dia kasih, dia sayang. Kamu khitab panjang supaya jadi lama, lama masa bermunajat. Maka Nabi tanya, maka aku jawab panjang kerana memuliakan al-mukhatab. Orang yang dikhitab itu. Maka
Benarlah. Bila gitu, betullah kataan Nabi. Ya dalam mimpi itulah. Ia bukan hadis ni. Ulama Bani Israel, ulama umatku umpama Ambiya Bani Israel. Lagipun, al-ulama warathatul Ambiya. Dia ada syahidnya daripada hadis. Baru ulama ni pewaris Nabi kan. Sebagaimana zaman Bani Israel dulu, siapa yang membawa syariat-syariat Rasul dahulu? Para Nabi-Nabi yang datang tu. Bawa syariat Taurat, bawa syariat Injil. Maka, begitulah juga pada ulama umat Nabi SAW. Kata apa ni? Dia kata, waqala, dan katanya, innahu mazala fi unfuani sini. Imam Ghazali masih lagi unfuani sini, masa usia muda. Wa qabla bulughi ila an nafasinuhu ala 50, dan belum sampai kepada masuknya usianya 50 tahun. Yabhathu anil ulumi wa haqaiqiha, dia telah membahaskan tentang ulum, ilmu-ilmu dan hakikat-hakikatnya. Masih dalam usia muda lah kiranya. Masih usia gagah, masih usia muda, belum sampai masuk umurnya 50 tahun, dia dah bahaskan tentang ilmu-ilmu dan hakikat-hakikatnya. Wa dhakara Shummani fi ta'liqatihi 'ala Shifa, Imam Ash-Shummani dalam ta'liq syarahan dia di atas kitab Ash-Shifa, annahu mansubu. Imam Ghazali ni apa ni, seakan dia nak sentuh sedikit berkaitan dengan terjemati al-sahibul matni, sahib matan itu Imam Ghazali. Nisbah kepada Ghazli Suf, nisbah kepada pekerjaan apa ni, kita kata apa? Benar? Memintallah, memintal bulu, bulu kambing. Lebih pintal lah, memintal bulu kambing. Bukan tenung eh. Istilah lah tu, memintal bulu kambing. Tujuan apa? Tujuan untuk buat baju kot lah, buat baju, buat pakaian. In kana abuhu yahtarifu bidhalik, kerana ayah dia itu yahtarif, bekerja. Pekerjaan dia dengan demikian. Yahtarif makna mengusahakan pekerjaan tu. Wa annahu kana yuhibbul khatta, dan Imam Ghazali ni dia suka khat, tulis ilmu, tulis khat ni, tulis tulisan cantik ni. Wa yuridu ta'allumahu, dan dia ingin belajar khat. Falamma hadaratul wafatu, apabila hampirlah apa nama ni, hampir wafat, anda siapa ni, kana yuhibbul khata, ayah dia wa anna abuhu kana yuhibbul khata, ayah dia ni suka kepada khat ni dan ingin untuk belajar. Ayah dia suka pada tulisan-tulisan khat ini dan suka untuk belajar khat. Falamma hadaratul wafatu, apabila hampir nak wafat, awsa biwaladaihi, dia wasiatkan dengan dua anaknya, Abi Hamid wa Abil Futuh. Abi Hamid Muhammad, Abil Futuh Ahmad, adik-beradik ni. Gelaran Ahmad ni Abil Futuh. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad. Lisadikin lahu, dia wasiatkan kepada seorang sahabat kepada ayah dia ni. Faqala alim waladayya al-khatta, mu'ajalah dua orang anak aku ini khat. Fa inni kharajtu minad dunya li hasratihi, kerana aku meninggalkan dunia ni dalam keadaan aku kecewa. Hasrah maknanya aku bersedih lah. Sedih, kecewa sebab tak dapat belajar. Jadi aku tak mahu lah anakku begitu. Mu tolong ajarkan dia khat. Walau tunfiqu alaihima jami'a mukhallafi, walaupun kamu infakkan ke atas mereka berdua segala peninggalanku. Mu bayar belaka duit-duit peninggalan aku untuk belajar khat, tak apa. Ajar mereka khat. Faqasada lidzalika, maka kedua-duanya tadi memang berkosak untuk belajar itu khat. Fa'aballah, tapi Allah enggan, illa an yakuna alimaini salihan, kecuali mereka itu jadi orang alim dan orang soleh. Lagi-lagi, memang mereka cuba nak menunaikan hasrat ayah dia. Tapi Tuhan, apa ni? Tuhan ada, apa nama ni? Ada ketentuan dia. Ada pilihan Tuhan sendiri.
maka Tuhan, Allah Ta'ala tentukan bahawa dua orang ini jadi orang alim dan soleh. Illa anna abal futuh, kecuali abal futuh ni kana akbar halan. Dia lebih lebih besar hal dia. Maknanya dia lebih zahir aspek tasawufnya. Hal ni merujuk pada ahwal sufi lah. Aspek ketasawuhan dia tu, tasawuf dia tu lebih besar, lebih kuat. Wa Abu Hamid kana aktsara ilman. Abu Hamid Imam Ghazali ni lebih besar, lebih cenderung aspek ilmu dia tu lebih. Nampak tak? Wa dhakara sahibul kharidah, dan telah menyebut oleh sahibul kharidah, siapa dia? Kharidatul Qasri wa Jaridatu Ahli al-Asri li'Imaduddin al-Asfahani. Mujur. Syekh apa ni, Nizam Hamadi ta'liq dah. Jazahullah khairul jazak. Nampak tak? Dia sebut dalam kharidah, min syairihima, daripada syair berkaitan dua orang ini. Imam Ghazali dan abang dia. Dan adik dia. Ahaduhuma qawlu abil futuh. Perkataan abil futuh. Ana sabbun mustaha, ana sabbun mustahamun, wahumumun li'amu, qala layli duna sabhi, sahirat aini wa namu, wa malami li'udhuli, wa gharimun wa gharamu, wa bi'alilun wa ghalilu, wa gharimun wa gharamu, ana sabbun mustaham. Aku sabbun, makna asyik, orang yang asyik, rindu kepada Tuhan. Mustaham, sangat-sangat kasih. Wa humumun li'idham, dan humum, rasa kerinduan tu bagi aku itu besar. Tala laili duna sabhi, panjang malamku, panjang malamku tidak apa ni, menunggu subuh, panjang malamku menunggu subuh. Sahirat aini wa namu, telah berjaga mataku dan tidur mereka. Mata aku berjaga malam, mereka tidur. Malami li'udhuli, celaanku bagi uduli. Malami, celaanku bagi uduli, orang yang mencelaku. Celaanku ialah kepada uduli, orang yang mencelaku. Wa gharimun wa gharamu. Gharim dan gharam. Gharim, orang yang dikehendaki. Gharam, orang yang dikasihi. Gharim, orang yang dicari. Gharimun wa gharamun, dan yang dikasihi. Wa bi alilun wa ghalil, padaku ada sakit, sakit cinta. Wa ghalil, ghalil hararatul hub, kehangatan cinta. Wa gharimun wa gharamu, dan juga apa dia, gharim, orang yang dicari, dikehendaki, dan juga gharamu, dan dikasihi. Ni kalam dia lah. Wa qad qayyadal imamu Abu Hamidin, dan telah menulis oleh Imam Abu Hamid. Wa kataba, dan menulis kitab. Wa allafa, dan mengarang. Fi ulumin thamaniyatin, pada 8 ilmu, 8 bidang ilmu. Imam Ghazali dia kait kitab, tulis kitab dan tasnih kitab pada 8 jenis ilmu. Tujuh puluh penulisan. Tujuh puluh karya. Tujuh puluh karya ni berkaitan lapan jenis ilmu. Lapan jenis ilmu. Ulumin thamaniyah, lapan jenis ilmu. Tulisan berkaitan lapan jenis ilmu ni, bila dihimpunkan hampir 70 tajuk. Akbaruha, yang paling besarnya, Ihya'u ulumiddin. Ihya'u ulumiddin. I'tamada fihi ala kutil kutub. Dia bersandarkan pada penulisan tu atas tulisan kutil kutub oleh Abi Thalib Al-Makki. Li Abi Thalibin. Abi Thalibin Al-Makki. Fazadahu bastan. Maka Imam Ghazali menambahkan huraiannya. Wazadahu fawaida min ghairi, dan ditambahkan faedah-faedah daripada selain Abi Thalib. Waqila, kata satu pandangan, katabahu fi alfi yawmin, dia tulis kitab itu dalam tempoh alfi yawmin, 1000 hari. Dia berapa tahun? 300 lebih. Ini apa? 3 tahun lebih lah.
Wa kana yakhtimu ma'a katbihi fihi kulla yawmin khatmatain. Dan adalah dia khatamkan dengan setiap penulisan pada kitabnya itu pada setiap hari dua khatam, dua kali khatam Quran. Maka dengan setiap dia tulis satu penulisan setiap hari, dia akan khatam dua kali Quran. Apa tak? Setiap dia tamatkan penulisan pada setiap hari, dia akan khatamkan dua kali Quran. Tak? Itu maknanya berhaluh dan juga ikhlasnya mereka para ulama ni dalam penulisan kitab. Fanafa'allahu bihil khassa wal 'amma, maka Allah memberi manfaat dengannya orang yang khas dan juga orang awam. Wa kana syafi'iyal madhhabi, dan beliau ini mazhabnya Syafi'i. Imaman fil madhahibi, imam dalam mazhab. Dia juga menjadi apa nama ni tahu tentang mazhab-mazhab lain. Wa kutubuhu tadullu ala ghazarati ilmihi, kitabnya menunjukkan ke atas keluasan ilmunya. Wa tisa'i nadharihi, dan luasnya pandangan dia. Wa fahmihi, dan kefahamannya. Wa tuwfiya rahimahullah sanata khamsin wa khamsi mi'atin, beliau wafat pada tahun 505 Hijrah. Wa sami'tu Aba Abdillah Al-Qawri, aku dengar Aba Abdillah Al-Qawri. Siapa ini? Al-Qawri, Syekhul Jama'ah Bifas. Syekh yang tinggal di Maroko lah. Alimuha wa muftiha min syuyukhi Abdusi. Daripada anak muridnya ialah Zaruk. Memang Zaruk sendirilah. Dia syarah kepada Mukhtasar Khalil. Tengok dia kata. Aku dengar pada Aba Abdillah Al-Qawri, yakulu qala ibnul Arabi. Berkata ibnul Arabi, fi kitab al-iqtirabi fi syarhi Jallab. Dalam kitab al-iqtirab fi syarhi Jallab. Lama taghalghala syaikhuna Abu Hamidin, apabila taghalghala maknanya masuk oleh guru kami Abu Hamid, fil ulumi, dalam ilmu-ilmu, tarakal inad, dia meninggalkan al-inad, pertelingkahan. Bila dia dah taghalghala ni maknanya masuk mendalami ilmu-ilmu yang banyak, maka Imam Ghazali dah tinggalkan pertentangan dan perbalahan. Waraja'a ilal maqsud, dan dia kembali kepada maksud asal. Min madhabi malik, kepada mazhab maliki. Waqala bihi, dan dia berpandangan-pandangan mazhab maliki. Itu dinukir sajalah. Seakan nak memasukkan Imam Ghazali ke dalam mazhab malik. Bila dah banyak dia belajar ilmu-ilmu, Imam Ghazali sendiri pun kembali pada mazhab malik. Qultu, aku kata, Syekh Zaruk katalah, wala yakhfa ma fi hadzal kalam min hurushati wa dha'fi, tidak sunyi lagi kalam ini terdapat hurushah, kekerasan, makna kalam ini tak betul, wa dha'fi, lemah. Tak ada sampai gitu, mana ada, tidak ada nukilanlah. Ni ialah bila seorang itu masyhur, masing-masing nak letak orang itu dalam mazhab dia. Dia kata bila dah tak Imam Ghazali ni mendalami ilmu tu, dia pun pindah pada mazhab Malik. Allahumma, kecualilah kita nak kata pada sebahagian masalah. Antara yang kita ingatnya ialah pada masalah najis dan air. Jadi itu tidak menyebabkan Imam Ghazali masuk mazhab Maliki, walaupun dia sendiri mengatakan dalam Ihya bahawa mazhab Malik di sini lebih layak dan lebih bertepatan dengan fiqh. Walaupun begitu, sebab mazhab kita memang dia berhalus sikit bab air dan juga bab najis. Jadi mungkin membawa kepada waswas dan sukar kepada orang beribadat. Jadi kok sebab tu dia kata gitu lah. Tapi tak boleh nak mengatakan itu hujah dia masuk mazhab Maliki. Wallahu a'lam, kata Syekh Zaruk, itu melampau lah. Itu kerah dan juga lemah pandangan itu. Wallahu a'lam. Wa qad ana an nashra'a, dan telah sampailah masa kita nak mulakan. Fil kalami, pada membincangkan ala al-fadhil aqidatil madhkurah, pada lafaz-lafaz akidah yang tersebut. Bima tayassara, dengan apa yang dimudahkan.
Wallahul musta'an, Allah lah tempat diminta pertolongan. Wa alaihi tuklan, dan ke atasnya tawakal. Syarhul khutbatil aqidah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.